Oke. Okay. Sebelah ini, Taman Pintar. Iya, iya. Oke, okay, kebetulan deket nih, Pak. Oke, okay, tak tepi ya, Mas. Oke, okay, kebetulan iya, iya. Saya ke situ ya. Oke, okay. Baik pemirsa, dan saya sudah berada di akses jalan masuk ke Taman Budaya Yogyakarta. Ternyata di Taman Budaya ini bersebelahan dengan Taman Pintar Yogyakarta. Dan kita akan sudah janjian dengan salah satu penikmat jahe, dan ternyata beliau juga adalah penghobi atau ya senang foto-foto ya. Kita akan bahas tentang fotografi dan kegiatan-kegiatan dengan beliau. Jangan kemana-mana, langsung aja kita ikutin ya. Ah, itu dia yang kita cari-cari sudah ada di warung. Ternyata memang mungkin mau ngajak ngopi-ngopi dulu untuk menikmati berbagai macam minuman khas yang ada di Yogyakarta. Tepatnya di salah satu angkringan nih yang di dekat Taman Budaya Yogyakarta. Langsung kita temuin saja ya. Mantap. Apa kabar, Pak? Mantap. Sehat-sehat. Silakan. Oke, makasih, Pak. Sorry, aku lagi makan nih. Oke, enggak apa-apa, persiapan ya, Pak ya. Aduh, ternyata Jogja panas juga ya, Pak? Iya, lumayan. Lumayan, aku pakai jaket karena iya. Pagi-pagi tadi berangkat, keliling-keliling. Cuman kalau di Jogja saat ini itu setelah siang ya, uh-huh. Mulai jam 2, jam 3 itu biasanya terus hujan. Hujan. Kalau pagi gini alhamdulillah cerah gitu. Oke, oke. Jadi kapan, nyampe Jogja kapan, Pak? Tadi malam, Pak. Tadi malam? Ya, 10-an lah. Iya. Oke, dan pemirsa... Iya, sambil. Iya, siap, Pak, siap. Mas, minta jahenya. Oke, okay, ya. Nah, para pecinta street fotografi, seperti yang tadi saya info bahwasannya, hari ini saya akan hunting di Malioboro, Yogyakarta, dan saya akan ditemani salah satu guide, dan ini sahabat saya yang sudah lama nggak pernah ketemu, dan sekarang baru ketemu lagi. Beliau ini adalah penikmat jahe, dan juga hobinya foto-foto. Tapi foto-foto apa saya juga nggak tahu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Pawang, gimana? Di Jogja ternyata panas juga ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Cuman Jogja ini lagi musim hujan juga. Biasanya siang itu terus mendung, terus biasanya jam 2, jam 3 gitu sudah hujan. Okay. Gitu. Jadi suasananya memang lagi syahdu sih di Jogja. Makanya Jogja itu kan salah satu kota yang bikin kangen ya. Oh, sedap. Ini di angkringan apa nih, Pak? Di angkringan Mas Kuat. Mas Kuat. Mas Kuat ini punya angkringan dua ya, Mas Kuat ya? Oh. Yang pertama di UGM itu ya, di UGM itu. UGM. Sudah 20 tahun beliau. Wow. 20 tahun angkringan, terus kemudian buka di sini. Oh iya, sambil okay. Minum ini. Oke, okay, boleh, boleh. Apa? Ada jahe merah ini. Oke. Okay. Kemudian ada jahe wangi. Kayaknya jahe merah untuk stamina nih, Pak. Jahe merah? Oke, oke. Mas, minta tolong ya? Oke. Okay. Siap. Dan ini salah satu produk dari punyanya Pak Awang. Jahe merah mantap, nanti akan ini. Saya coba. Nah ini dia produknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Awang tentang jahe merah, tentang hobi fotografinya juga, tentang aktivitas dan lain sebagainya. Ya kebetulan sini juga deket kok, Mas. Di sini ada Benteng Frederick, ada Malioboro, ada Pasar Beringharjo. Jadi kalau kita misalnya mau street fotografi, itu bisa dapat spot-spot yang menarik di sini. Sekaligus okay. Kita belajar sedikit ini ya, sejarah di Jogja ya. Wow. Ternyata langsung seger, ini pagi-pagi udah capek-capek, udah mulai lemes karena jalan-jalan, minum ini langsung seger lagi. Iya, rasanya ini, nikmat banget kan. Ini apa, jahe apa sih, Pak? Jahe merah mantap, itu produk terbaru kami, yang sebelumnya kan kita punyanya ini nih, jahe wangi nih. Yang itu ada di situ juga. Oke. Gitu. Nah ini kita keluarkan produk terbaru kami, yaitu jahe merah. Ini sudah ada habatus sauda-nya atau jintan hitam, okay. Plus ada madunya juga. Oh, pantes. Yeah. Jadi cocok untuk kita beraktivitas. Dan ternyata jahenya juga benar-benar kerasa banget ya. Kerasa ya? Banget, kerasa berarti banget. Original, nggak yeah. Kayak yang lain-lain tuh yeah, yeah. Jahenya jahe-jahe apa? Jahe-jahe ekstrak atau perasa ya. Jadi kalau ini memang asli banget, 100% asli semua ini, semua ingredients kita. Oke, okay. Pak.
tadi berbicara tentang fotografi yang ada di Jogja, khususnya street fotografi. Kalau Pak Awang sendiri sudah menekuni atau hobi dengan dunia fotografi sejak kapan nih, Pak? Iya, saya hobi fotografi itu kurang lebih dari tahun 2008. 2008 ya, 2008 karena memang saya sebagai orang sales dan marketing ya. Oke. Jadi sering pergi kemana-mana gitu, sering pergi kemana-mana. Kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya harus ketemu dengan banyak klien, vendor, kemudian ada distributor-distributor kami. Iya. Sehingga waktu itu saya jadi seneng gitu, karena kesempatan juga untuk kita melihat keindahan alam Nusantara gitu. Oh, kan. Sadar. Iya kan? Iya, selain itu juga di negara kita ya, di Indonesia ini banyak banget histori-histori kerajaan zaman dulu ya, dengan peninggalan-peninggalannya. Jadi itu yang menjadi sangat menarik sekali gitu. Oke. Kalau Pak Awang sendiri lebih menekuni dunia fotografi, fotografi bidangnya bidang apakah? Alam, apakah modeling, apakah street atau secara umum produk atau yang lain atau gimana? Biasanya kalau yang pertama itu saya natur ya, natural gitu. Saya suka arsitektur yang lama-lama gitu, kayak di benteng, kemudian kayak di apa namanya mercusuar dan sebagainya. Kemudian bergeser, sempat sedikit menekuni model ya, model gitu. Pada waktu itu lagi rame banget ya, kita hunting bareng. Oh iya. Cuman akhir-akhir ini saya lebih suka street photography kan. Karena kalau street photography ini banyak banget ya, banyak banget yang bisa kita dapat gitu. Karena setelah hasil foto itu jadi, kita tuh jadi kayak apa namanya, kayak benar-benar foto itu menjadi satu cerita buat kita, satu cerita buat kita mengenai terutama kehidupan kita ya. Iya, jadi betul. Human interest lah. Sekarang human ini interest, saya betul. Sukanya. Betul. Pak, kalau di Jakarta untuk street photography ini resikonya besar ya, Pak ya. Dalam arti kata, moto asal orang biasanya mereka komplain. Kalau di Bogor agak-agak nih, mereka senang kalau difoto. Ya. Kemudian daerah-daerah Sukabumi, Kuningan dan lain sebagainya, biasanya mereka senang kalau difoto. Kalau Jogja sendiri gimana? Kalau di Jogja rata-rata street photography itu kalau di daerah-daerah wisata ya, contohnya di Malioboro mereka sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Tidak masalah. Betul. Cuman kalau yang di luar daerah wisata, biasanya kita mengandalkan lensa zoom ya. Wah, jadi nggak terlalu kerasa gitu ya, kan. Candid, nah, ya. Kita candid dan candid itu lebih natural ya. Raut muka, kemudian apa yang mereka kerjakan itu benar-benar lebih natural gitu. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang ini nih, jahe merah, jahe wangi, pokoknya Indraput. Saya sering lihat sosial medianya, kemudian website-nya, itu foto-fotonya Pak Awang sendiri atau mungkin pakai fotografer lebih profesional? terus terang itu pakai fotografer profesional. Oh, ya. Karena sekarang ini agak susah saya nyari waktu. Saya susah nyari waktu, cuman apa namanya, kita pekerjakan teman-teman profesional. Karena kebetulan kita juga membuka, supaya membantu membuka lapangan kerja ya. Iya, betul. Untuk mereka berkreativitas, kemudian bekerja bersama kami gitu. Oke. Okay. Jadi kalau sekarang saya lebih kepada hobi saja sih. Oh, kan. Iya. Jadi bagi-bagi rezeki juga. Bagi-bagi rezeki, insya Allah. Ya, ya. Pak, tadi kan dibilang Pak Awang ini memang sudah sibuk. Karena Pak Awang ini, pemirsa, para pecinta street photography, beliau ini juga adalah seorang general manager di PT Indraput. Jadi kesibukannya luar biasa. Nah, gimana nih untuk ngatur waktu antara hobi dengan pekerjaan, belum lagi rumah tangga, belum lagi hobi-hobi yang lain gitu, Pak? Gimana ngaturnya? Sebenarnya saat ini saya lagi banyak mendevelop ya PT Indraput Singapura Indonesia. Ini kan sebenarnya sudah established ya, sudah berdiri dari tahun 1984 kan. Wow. Jadi sudah 37 tahun. Jadi sekarang ini kita lagi membenahi beberapa distribusi, terutama yang di luar Pulau Jawa. Kemudian yang kedua adalah saya melaunching atau meluncurkan produk-produk baru ya, terutama seperti ini contohnya jahe merah mantap ini yang kita luncurkan, sehingga fokus saya lebih banyak di situ, di pekerjaan. Nah, masalah membagi waktu sih sebenarnya sambil kita jalan ya, saya kan sering ya jalan keluar kota, kemana. Ya menyempatkan sebentar lah untuk kita mampir ke spot-spot ya, kayak contohnya kalau ke Semarang ya ke Kota Lama. Okay. Ya kemudian kalau lagi ke Surabaya bisa ke apa namanya jembatan Suramadu. Itu juga bagus gitu kan. Kemudian ke pasar di Surabaya juga menarik ya, di pasar pasti, ya. Pasti, ya ada pasar Atom dan sebagainya. Kalau ke Bali sih biasanya saya extend, Mas. Kerja misalnya sampai hari Jumat, kemudian Sabtu Minggu saya extend di sana 2 hari. Setelah itu baru balik lagi.